Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nandio Aditya Iskandar. Di sini, Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan dan dipercaya untuk memimpin DKC Garda Bangsa Kota Manado. Di sini, kami DKC Garda Bangsa Kota Manado menyatakan mengutuk dan mengecam keras aksi teror yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada hari Minggu 28 Maret 2021 yang mengakibatkan setidaknya belasan orang terluka berat. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa pelaku dari aksi tersebut bukanlah bagian dari Islam, karena agama kami sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk membenci, menyakiti, apalagi sampai membunuh umat beragama lainnya. Yang saya tahu, Islam itu mengajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Islam itu mengajarkan kasih sayang. Jadi, seperti yang sudah saya katakan, apapun itu motif dari pelaku, dia itu bukanlah bagian dari Islam. Kita semua harus bersama-sama semakin solid, berjuang bersama Garda Bangsa Manado, kami bersama umat Katolik. Saya berharap pihak yang berwenang, Polda Sulawesi Utara, dapat menjaga keamanan di Sulawesi Utara, menjaga kerukunan yang pastinya, agar tidak terjadi aksi yang rupa terjadi di Makassar.